Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis pasangan viral Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sosok ini bongkar fakta bahwa Rizky Billar memang akan menikah pada tahun 2021, bukan dengan Lesti Kejora. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kedekatan Rizky Billar dan Lesti Kejora kini memang semakin terlihat jelas. Keduanya pun tak lagi malu-malu untuk pamer kemesraan di depan umum. Bahkan belakangan ini muncul kabar bahwa Rizky Billar mengaku akan menikah pada tahun depan. Hal itu mencuat saat Irfan Hakim memberikan bocorannya di kanal YouTube Indosiar. Paranormal, Denny Darko mencoba menerawang soal ungkapan Rizky Billar yang akan menikah pada awal tahun 2021 itu. Hal itu disampaikan langsung melalui kanal YouTube pada Senin, tanggal 8 November tahun 2020. Denny meramalkan bahwa memang benar Rizky Billar akan segera menemukan pasangan hidupnya pada tahun depan. Namun yang mengejutkan adalah saat Denny menyebutkan bahwa istri Rizky Billar kelak bukan Lesti Kejora. Menurutnya, mulanya Rizky Billar memang tak menyukai Lesti, namun seiring dengan seringnya waktu bersama, rasa sayang itu kemudian muncul. Ahli tarot kondang itu juga menegaskan bahwa kemungkinan keduanya menikah sangat kecil. Meski demikian, hal itu tetap bisa diusahakan dengan cara memperbanyak waktu bersama. Tak hanya itu, ia juga membocorkan bahwa memang benar ada sosok wanita di dalam hidupnya. Namun ia tak pernah sama sekali mengeksposenya. Kendati demikian, Denny tetap menyarankan Rizky Billar untuk mempertahankan hubungannya dengan Lesti. Pasalnya, ia menerawang bahwa Lesti adalah kuncian suksesnya. Jika keduanya kelak menikah, maka kekayaan keduanya akan semakin menggunung. Gimana nih sahabat, menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.